Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata. Sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Aku mendengar Jibril berkata, 'Wahai Muhammad, siapapun umatmu yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata, sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kefakiran, penghiburnya dari sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan dan pengetuk pintu surga." Dalam riwayat lain, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga."